Siapa umat Nabi Muhammad itu yang enggan masuk surga? Karena tidak satu pun dari mereka, termasuk kita, yang merasa tidak pengen masuk surga. Semua kita pengen masuk surga. Lalu Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, artinya menghidupkan sunnah beliau, apalagi di tengah fitnah yang melanda dunia sekarang ini, tidak mudah mengamalkan sunnah itu. Berat, tetapi di balik usaha dan kesabaran kita dalam mengamalkan sunnah itu, di ujungnya ada surga. Sebaliknya, waman asani, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, beliau katakan pakot apa, dia yang bermaksiat tidak mau mengamalkan sunnah Rasulullah, apalagi takut menunjukkan identitas keislaman. Islam itu atribut masjid saja sepertinya. Untuk wilayah publik, kantor dan seterusnya seperti ini ditanggalkan. Dan ini terlihat jelas di negeri kita tercinta ini. Dialah orang yang enggan masuk surga, kata Rasulullah. Jadi masuk surga adalah keistimewaan, kesuksesan yang paling besar. Apalagi di surganya itu bersama orang yang kita cintai selama ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita telah jelaskan bagaimana kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, ada beberapa amal yang bisa kita lakukan, yang kalau kita lakukan kita akan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Dan surga Rasulullah SAW itu adalah surga Firdaus Al-A'la yang paling tinggi. Makanya beliau pernah bilang kepada sahabat, kalau anda minta surga itu, mintalah surga Firdaus. Jadi jangan sekedar minta kepada Allah pengen masuk surga, tapi pilih, sebut dalam permintaan kita di surga itu adalah pengen masuk surga Firdaus. Ini surga Firdaus, surga yang paling tinggi, paling istimewa. Dan penghuninya pun adalah orang-orang khusus dari kaum muslimin, ya, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pasti salah satu penghuninya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dikasih tempat di surga ini yang disebut dengan al-wasilah, yang sering kita mintakan kepada Allah untuk beliau selepas azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah. Ya Allah, berilah kepada Muhammad al-wasilah. Apa itu wasilah? Rasulullah katakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Hiya manzilatun bil jannah la tambaghi illa li 'abdin min 'ibadihi fa arju an akuna anahu. Wa man sa'ala Allah li al-wasilah halat lahu syafa'ati yawm al-qiyamah." Wasilah adalah suatu tempat di surga yang hanya diperuntukkan kepada seorang hambanya, dari hamba-hambanya yang ada. Dan aku berharap hamba itu adalah aku. Dan barang siapa yang minta kepada Allah untuk kuwasilah,
maka niscaya dia akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Suwasilah adalah tempat di surga, surga Firdaus yang paling tinggi, diperuntukkan hanya bagi seorang hamba, dan Rasulullah berharap itu adalah beliau. Karenanya beliau minta kepada kita untuk senantiasa minta kepada Allah al-wasilah itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaannya bagi kita yang melakukannya, maka kemudian kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, syafaatul uzma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi masuk surga adalah impian kita. Kalau berhasil, kesuksesan terbesar kita, dan masuk surga bersama Rasulullah ya kan, adalah keistimewaan khusus. Adalah keistimewaan khusus membersamai beliau ya di surga yang paling tinggi tadi. Secara singkat, bahwa seluruh amal, sejatinya seluruh amal yang wajib status hukumnya dan yang sunnah, itu adalah modal utama bagi kita untuk masuk surga. Tentu setelah iman. Nah, setelah itu kalau kita ingin membersamai beliau, lakukan amal-amal khusus ini setelah ibadah yang umum. Dan amal ini bisa kita lakukan, ya kan? Bisa kita lakukan setiap hari. Yang pertama, amal umum ya, untuk masuk surga Firdaus. Antum nanti bisa baca di dalam surah Al-Mu'minun ya, dari ayat 1 sampai ayat 11. Ini ciri-ciri orang yang bakal masuk surga Firdaus itu. Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad afalahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat. والذين هم لفروجهم حافظون, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين, kecuali
terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiadalah tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, dan barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janji-janjinya, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidhun ulaika humul waritsun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu alladzina yarithunal firdausa hum biha khalidun, yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi surga Firdaus itu juga bisa dihuni, ya kan, oleh orang-orang biasa, selama artinya di luar para nabi, para rasul tentunya, selama mengamalkan amalan-amalan yang tersebut tadi. Pertama, iman, beriman, yaitu syarat mutlak untuk diterimanya amal adalah pertama adalah iman, ya kan, peruntukkan amal itu karena Allah semata. Dan yang kedua, amal yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah khusyuk dalam salat. Ini tidak mudah, namun bisa diupayakan. Dan hindari khusyuk nifak. Karena khusyuk itu ada dua, kata Rasulullah, ada khusyukul iman, ada khusyuk nifak. Khusyuk iman itu seorang yang melaksanakan salat dengan khusyuk karena didorong apa? Muncul dari keimanannya. Ya kan, dia bisa menangis, takut, ya kan, berharap cemas di dalam suatu ibadah yang dilakukan itu kena berangkat dari apa? Dari imannya. Tapi ada juga khusyuk nifak, pura-pura khusyuk, sejatinya dia tidak khusyuk, mungkin kena dia berharap pujian dari orang sekitarnya. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, dan orang-orang yang senantiasa yang menghindarkan diri dari perbuatan dan ucapan yang tidak berguna, ya kan, tidak senang ngerumpi, tidak senang ngomongin orang, tidak melakukan perbuatan-perbuatan apa yang sia-sia, tidak menghabiskan waktu untuk main game, main catur, atau hanya biasanya yang para pensiunan, ya kan, menghabiskan waktu hanya depan rumah nyiram apa kembang gitu ya, karena selama ini sibuk ke kantor udah enggak ada aktivitas lagi, atau habiskan waktu hanya dengan cucu. Bukan tidak boleh, tetapi kalau waktunya hanya habis untuk itu, ini termasuk perbuatan yang sia-sia, ya kan. Ada juga yang masya Allah gitu, ada grup kalau di Cibinong itu yang hampir setiap pagi mereka jalan kaki terus saja jalan. Bukan tidak boleh olahraga, ya, pulang nanti menjelang duhur, gitu. Jadi banyak mainnya, olahraganya boleh, tidak masalah. Akan tetapi kalau waktunya habis saja untuk menghabiskan waktu untuk ngobrol, karena mungkin bosan di rumah, tidak ada aktivitas, akhirnya kemudian dia nyari teman yang sama nasibnya dengan mereka. Taib. Kemudian waliz zakati hum fa'ilun, dan selalu menunaikan zakat. Jadi hati-hati dengan harta kita. Zakat yang tidak dikeluarkan itu sejatinya bukan harta kita, karena itu ada hak orang miskin di situ. Ada hak 8 asnaf, ya kan, paling tidak yang ada di dalam zakat kita. Karenanya sahabat mulia Abu Bakar dulu memerangi mereka yang tidak mau bayar zakat. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang senantiasa menjaga kemaluan mereka, ya kan, dari perbuatan zina atau juga dari perhubungan badan yang dilarang oleh agama dengan istrinya, seperti dalam kondisi haid, kondisi nifas, atau kalau dalam versinya Imam Syafi'i rahimallahu taala, yaitu tidak masturbasi bagi perempuan, tidak onani bagi laki-laki. Jadi onani dalam Islam juga haram, masturbasi juga adalah haram. Ya, kecuali dalam kondisi darurat ada sebagian yang membolehkannya onani itu,
Seperti misalkan sudah ikhtiar maksimal, ya kan, dia misalkan sudah berpuasa tapi tetap gejolak nafsunya itu ada dan belum punya istri misalkan, atau istrinya berjauhan dengannya, kalau tidak misalkan lakukan onani ini bisa menyebabkan dia melakukan perbuatan zina. Dalam kondisi ini sebagian membolehkannya untuk kondisi darurat itu saja, kecuali ya kan, kepada istri-istrinya atau kepada budak-budak yang dimiliki. Jadi kalau pada istri tidak masalah, ya kan, artinya kita berhubungan badan dengan mereka, termasuk dengan budak-budak yang kita miliki. Sebab budak ini sejatinya dia haknya itu mati sebetulnya, tetapi dalam Islam, ya kan, selama dia ditawan itu menjadi budak dan itu boleh dipakai di dalam Islam. Dan sekarang budak itu masih ada sebetulnya di daerah Singkit ya, masih ada perbudakan itu. Dan suatu saat perbudakan itu tetap akan ada selama perang itu akan muncul, ya kan? Maka tawanan-tawanan perang perempuan itu bisa jadi budak, ya kan? Dan itu tidak mengapa dan tidak tercela. Ini hukum agama kita, ya kan? Dan barang siapa kemudian yang mencari di luar itu, ya kan, mereka itulah yang melampaui atas. Artinya mereka yang tidak beriman, kemudian tidak sholat dengan khususnya, mencari di luar ketentuan agama ini, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, mereka yang calon penghuni surga Firdaus adalah mereka yang senantiasa menjaga janji, menepati janji dan menjaga amanat. Dan di akhir zaman ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa amanah itu dianggap seperti ghanimah, harta rampasan perang, kesempatan buat kebijakan untuk bisnis seperti yang heboh sekarang ini. Ya kan? Dan ini sangat berbahaya sekali gitu. Bayangkan kalau kemudian pejabat publik, apakah presiden, apakah itu wakil presiden, atau menteri ataupun gubernur, bupati, ya kan, camat, hatta RT dan RW, itu menjadi kesempatan dengan jabatannya itu mengeruk harta sebanyak mungkin. Jangankan kelas mungkin gubernur, RT RW saja sekarang itu bisa kaya, Pak. Apalagi ke atas sedikit. Ya kan? Lurah. Masya Allah, saya pernah ngurus surat tanah kita. Itu luar biasa. Saya harus keluar duit untuk tanda tangannya saja. Itu 7 juta setengah, 8 juta baru beres. Dan dia tidak mau, gayanya gaya kayak presiden. Saya bilang ini lurah rasa presiden gitu. Ketemu aja susah. Baru setelah saya tekan, saya candain aja dia. Kalau saya mau, karena banyak dari keluhan dari warganya itu, ya kan, ada indikasi korupsi gitu. Karena duit-duit yang dikasih dari negara itu tidak ada bekas. Saya bilang kalau saya mau, saya punya orang loh, bisa dekat Anda, Anda gak dapat apa-apa. Akhirnya dia mau tanda tangan walaupun tetap aja minta itu. Dan itu sangat berbahaya sekali. Apalagi pintu utama untuk mendapatkan lahan dan segala macam kan dari tanda tangan mereka. Ya kan? Dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya sekali. Tetapi bagi yang berhasil melalui ujian-ujian ini, tetap menjaga amanahnya, dia tegas. Ya kan? Ada di kampung kita, Masya Allah, lurahnya itu, anak lurah dulu, kakak kelas saya waktu SD, beliau berani menghadap, silakan kalian mau laporkan polisi mau apa, saya tidak melakukan salah, ayo silakan, tidak masalah. Akhirnya enggak berani dia, ya kan? Juga banyak wartawan yang nakal, nekan dia untuk dapat minta uang saku pulang gitu. Anda datang ke sini suruh siapa, katanya. Ya kan? Karena daerah kita daerah tambang, ya kan? Dan tanah-tanah masyarakat pun sampai sekarang itu sebagian sulit disertifikatin. Padahal itu udah turun-temurun dari tahun 60-an, 50-an, bahkan lebih dari itu.
dikalahkan dengan yang undang-undang yang baru lahir tahun 2012. Nah, inilah manusia sekarang. Dan memang di hadis Nabi SAW, ya kan, nanti ada suatu saat itu harta-harta kita ini diambil oleh pemimpin dan kita tetap disuruh mentaati mereka. Artinya hak-hak mereka tetap dipenuhi, ya kan? Dan kita minta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin zamannya Mulkan Jabari, yaitu pemimpin-pemimpin diktator. Ya kan? Di dunia secara keseluruhan sekarang hampir semua mengalami itu. Taib walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka yang senantiasa menjaga salat. Menjaga salat itu yang menjaga adab-adabnya, kemudian syarat rukun dan wajibatnya, termasuk kemudian waktunya. Ya kan? Itu diperhatikan. Dan mereka itulah yang akan mewarisi surga Firdaus. Ya kan? Dan mereka ini yang tadi itu orang beriman, melakukan salat khusyuk, menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia, kemudian menunaikan zakat, menjaga apa namanya kemaluannya kecuali pada istri dan budaknya. Kemudian yang keenam adalah mereka yang menjaga amanah. Kemudian yang ketujuh, yang menepati selalu yang menepati janji. Yang kedelapan adalah orang yang setiasa menjaga, ya kan, salatnya. Mereka itu yang akan mendapatkan surga Firdaus. Mudah-mudahan itu kita. Nah, kemudian ada amalan-amalan khusus. Ini secara singkat saja saya jelaskan berdasarkan Dhohirun Nas tadi. Taib. Kemudian ada amal-amal khusus yang bisa membuat seorang itu membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Yang pertama ia adalah mencintai beliau. Sebagaimana kita jelaskan, cintanya itu standarnya di atas cinta kita pada sama manusia. Kalau kita mencintai seorang seperti orang tua, anak, istri, sesama teman kita dan seterusnya, ya kan? Di level yang paling tinggi, Rasulullah menuntut kita harus di atas itu, mencintai beliau. Baru kemudian kita akan mendapatkan kesempatan apa? Membersamai beliau di surga. Ini ada beberapa hadis terkait dengan ini. Pertama, riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat mulia Anas bin Malik, bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang salat menjadi imam, ada seorang sahabat yang berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi?" Beliau tidak langsung menjawab. Jadi kalau pertanyaan yang memang tidak urgen itu enggak mesti langsung dijawab. Beliau langsung masuk dalam sholat. Setelah selesai sholat, lalu kemudian beliau bertanya lagi, "Man sa'il?" Siapa yang nanya tadi? Artinya yang nanya tentang hari kiamat itu. Lalu sahabat ini berkata, "Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Mada a'dadta laha?" Apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat ini? Artinya kok anda nanya hari kiamat? Emang persiapannya udah matang? Kenapa? Karena setelah hari kiamat itu, ya kan, disitulah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Awal dari kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan akhirat. Lahiyal hayawan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang benar-benar kehidupan. Dan masanya itu sangat panjang bahkan tanpa batas. Ya kan? Kehidupan yang tanpa batas, yang seharinya satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kita di dunia. Itu di akhir. Lalu kemudian sahabat ini menjawab, "Ma'adattu laha kabira salatin
wala saubin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Persiapan saya Rasulullah biasa-biasa saja. Ya kan? Salat sunnah saya, puasa sunnah saya biasa-biasa. Artinya seperti umumnya orang melakukannya. Tetapi lebih dari itu, saya sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'a man ahbabta. Anda akan dipersatukan dengan orang yang Anda cintai. Lalu sahabat mulia Anas bin Malik menuturkan, melihat para sahabat pada saat itu yang hadir sangat senang. Bahkan kata beliau, ma farihal muslimun ba'da islamihim farihahum bihadha. Kaum muslimin, sahabat, muhajirun dan ansar itu sejak masuk Islam tidak pernah mengalami kondisi hati yang sangat gembira segembira setelah mereka mendapatkan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, yaitu anta ma'aman ahbabta, Anda akan dipersatukan dengan orang yang Anda cintai. Kenapa demikian? Kenapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang taat? Peluang masuk surga itu sangat besar bagi mereka. Bahkan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kalau para sahabat itu adalah dijamin masuk surga, walaupun tingkatan surganya satu sama lainnya berbeda-beda, tergantung amal mereka. Wa kullu wa'dallahu al-husna. Jadi semuanya, ya kan, Allah janjikan pada mereka adalah surga. Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dijamin masuk surga. Nah, ketika mereka, kenapa mereka tadi gembira? Karena ada informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dipersatukan dengan orang-orang yang ia cintai. Dan yang paling mereka cintai adalah sahabat, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat mulia Anas bin Malik menuturkan, pada saat itu ana uhibbu Rasulullah sallam. Saya mencintai Rasulullah. Saya mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, beliau sebutkan beberapa sahabat. Kenapa? Karena mereka-mereka ini adalah orang soleh. Karena mereka-mereka ini adalah calon-calon penghuni surga. Dan mereka akan dipersatukan bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Dan ini yang menyebabkan mereka itu gembira, yaitu khususnya ketika mereka bersama dengan Rasulullah SAW dan orang-orang yang mereka cintai, termasuk dengan istri-istrinya. Maka sahabat mulia Hudzaifah bin Al-Yaman itu berpesan kepada istrinya, kalau dikata beliau, in aradti an takuni fil jannah fala tatazawwaji ba'di, kalau kamu ingin masuk surga bersama saya nanti, jangan menikah setelahku. Jadi kalau seorang wanita ingin bersama dengan orang yang ia cintai, dalam hal ini suaminya, qadrullah meninggal lebih awal, ya kan, dianjurkan dia tidak menikah lagi setelah itu. Kalau dia mampu melewati sisa hidupnya, ya kan, tanpa melakukan perbuatan zina. Karena kalau dia menikah, walaupun dia cinta mati dengan sang suami, ya kan, yang sudah meninggal, kalau menikah lagi setelahnya, dia tidak akan bisa bersatu. Sebab Rasulullah katakan, wanita itu akan dipersatukan dengan suami terakhirnya. Dengan suami terakhirnya. Ya, persoalannya adalah
Kalau suami-suami sekarang berpesan sama istrinya, Umi, kalau saya meninggal kamu jangan nikah lagi ya, biar kita bareng-bareng di sorga. Sementara istrinya tahu perjalanan suaminya kayaknya enggak mulus-mulus amat gitu. Emang di situ dijamin masuk surga? Ya kan? Mendingan nikah lagi aja gitu kan, dengan orang yang lebih soleh, lebih kaya dan sesuai. Tapi kalau suaminya adalah orang soleh, ada orang-orang yang tidak mau menikah, ya kan? Kecuali enggak menikah lagi, karena saking sayangnya pasangannya. Mungkin antum pernah, Allah yarhamu Ustaz Muzayyin, pernah ngisi di sini enggak dulu? Ya kan? Saya punya kisah tentang beliau ini. Masjid terakhir beliau, terakhir yang beliau bangun adalah masjid saya. Saya dihubungkan dengan Syekh Abdul Aziz Ammar, waktu itu Menteri Saudi Arabia. Singkat cerita, kita tahu istri beliau sakit itu. Banyak akhwat, ya kan, yang janda mau menjadi istri beliau dan siap merawat istrinya yang sakit sudah ya bertahun-tahun. Satu hari setelah pulang survei lokasi tempat saya di tol di sini, di sekitar Jemanggis ini, kami canda. Ya kan? Kapan nikah lagi Ustaz? Tidak apa-apa kan, Umi sedang ini, sedang apa namanya, sakit gitu kan, tidak apa-apa. Dari tadi bercanda, tiba-tiba beliau diam. Dan beliau bilang apa? Kalau untuk yang satu ini mohon maaf katanya, saya tidak bisa. Beliau kasih alasannya, Masya Allah istri saya ini, mulai dari saya berdakwah, ternyata beliau pernah jadi dai di Inggris, ya kan, di Blackpool. Ya kan? Pada saat itu dia bilang saya belikan sepatu, dan sepatu itu sampai hilang catnya itu dia nggak pernah minta, sampai blel gitu. Dan dia adalah orang yang tidak pernah menolak tamu. Kapanpun datang tamu ke rumah siang malam, dia siap memasak tanpa pernah mengeluh. Dan dia membersamai saya dalam dakwah saya, suka dan dukanya. Lebih banyak dukanya daripada sukanya kata. Ini yang membuat anak enggak bisa nerima orang lain. Padahal kalau beliau menikah enggak ada masalah sebenarnya. Saya tidak mau menyakitinya, walaupun dia sekarang terkapar. Kami berdiam semua tiga orang. Padahal banyak yang siap itu. Bahkan ada seorang wanita yang tidak mau menikah juga sama. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia menikah tidak akan bersama suaminya. Dan dia ingat kenangan-kenangan manis bersama suaminya. Karena saking baiknya suaminya. Ini luar biasa. Jadi kalau kita ingin bersama pasangan kita, ya kalau kita sih nggak apa-apa nikah lagi, masih ketemu dengan istri yang pertama, kedua, ketiga, bahkan mungkin ada seorang ikhwan nikah dua kali dengan janda udah meninggal kedua istrinya, ya nikah lagi nanti ketemu sama mereka ini, tapi tidak sebaliknya. Nah ingat, namun hadis ini jangan disalahpahami. Saya baru dengar kemarin malam ceramah gak jauh dari rumah saya, bahwa orang yang mencintai Rasulullah SAW tidak akan disentuh sama sekali oleh api gitu. Mari kita hidupkan maulid Nabi SAW. Ya kan? Ini hadis ini bukan, tidak, jangan disalah tafsirkan, tidak cukup hanya cinta tapi sunnah tidak dilakukan. Cinta ini yang mendorong seorang untuk melakukan apa? Pengorbanan apa saja yang Rasulullah inginkan kita lakukan, itu hakikat cinta yang sebenarnya. Dan tidak ada orang yang lebih cinta kepada Rasulullah SAW daripada orang yang menghidupkan sunnahnya. Kita mau wudu, di situ ingat sunnah Rasulullah SAW apa. Kita masuk ke masjid, apa sunnah Rasulullah SAW. Kita selalu mengingat beliau.
melalui sunnahnya. Mau solat berjamaah, baik jadi imam, jadi makmum, kita tahu sunnahnya apa. Setelah solat apa, di rumah apa, semua ada sunnah Rasulullah. Dan orang yang senantiasa seperti inilah, seperti yang sahabat tadi, saya persiapan saya biasa-biasa saja ya Rasulullah. Artinya ya standar, puasa sunnah saya lakukan, solat sunnah saya lakukan. Artinya kalau sahabat mengucapkan itu, ibadah-ibadah wajib sudah lewat. Bukan berarti hanya sebatas cinta saja, dan itu pun cintanya hanya diwujudkan dalam satu hari, setahun. Bayangin antum ngaku cinta pada istri, tapi antum ingat setahun sekali, gimana itu? Jangan setahun sekali, antum tidak, kita istri diem aja 3 hari, gimana rasanya pak? 3 hari antum didiemin sama istri. Hah? Pasti kita berpikir macam-macam kan? Oh berarti sih saya kayaknya udah gak cinta lagi sama saya ini. Buktinya dia diem, baru 3 hari, ini 1 tahun sekali. Apalagi yang melakukan pertama kali itu adalah dinasti Fatimiyah, Syiah Rafidah, dan kita tidak boleh mengambil dari mereka ajaran Islam ini. Taib. Ini yang pertama. Jadi cinta yang mendorong kita untuk melakukan segenap sunnah Rasulullah. Ini modal utama kita untuk membersamai beliau di surga. Yang selanjutnya secara khusus yang Rasul anjurkan pada sahabat adalah menghidupkan solat-solat sunnah. Suatu hari sahabat mulia Rabi'ah bin Ka'ab, ini terekam dalam riwayat Imam Muslim, beliau bermalam bersama Rasulullah. Dan biasa sahabat itu sangat senang kalau dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka selalu berdedikasi apapun yang Rasulullah butuhkan mereka layani sepanjang mereka mampu. Dan Rasulullah pun yang mengajarkan kepada kita minimal kalau ada orang berbuat kebaik kepada kita, kita harus balas lebih baik atau minimal setimpal dengannya. Minimal kita ucapkan jazakallahu khairan, itu minimal. Dan Rasulullah SAW setelah untuk balas budi ini, beliau katakan pada sahabat mulia Rabi'ah ini, sal, mintalah apa yang kau suka wahai Rabi'ah. Sahabat mulia Rabi'ah bin Ka'ab memanfaatkan kesempatan ini untuk minta sesuatu di luar dugaan Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Murafaqatuka fil jannah ya Rasulullah. Saya minta cuma satu doang, pengen bersamamu di surga. Rasulullah pada mulanya beliau katakan, aghayra dhalik, emang enggak ada permintaan selain itu? Ya kan? Minta bersama Rasulullah di surga. Kalau kita kira-kira apa ditawarin begitu, dan kita tahu Rasulullah SAW itu doanya mustajab, apapun yang dikatakan itu pasti benar dan terwujud, kira-kira kita minta apa? Hah? Mungkin yang selama ini pengen nikah lagi, tolong lembutkan, doakan istri saya ya Rasulullah supaya bisa nerima saya poligami. Ya betul tak? Atau yang kesulitan harta minta kaya, yang sakit minta sehat, duniawi sifatnya. Tapi sahabat mulia ini tidak, bukan tidak butuh dengan hal-hal itu, tapi lebih dari itu, ya kan? Beliau minta adalah ingin bersama Rasulullah di surga. Ketika dipastikan Rasulullah, ketika memastikan beliau aghairu dzalik, ada permintaan selain itu? La huwa dzak, enggak, saya minta cuma itu aja. Lalu kata Rasulullah SAW apa? Allahumma a'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Tolong bantu aku pada dirimu dengan perbanyak sujud. Hadis Muslim. Perbanyak sujud yang dimaksud di sini adalah menghidupkan ibadah-ibadah sunnah. Ini sebagaimana dikatakan oleh Profesor Dr. Muhammad Umar Basmul. Jadi dengan menghidupkan ibadah-ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah, baik yang menyertai sholat fardu
atau seperti solat duha, atau kemudian tahiyatul masjid, atau syukril wudu, atau solat-solat lain yang disyariatkan. Yang pasti ingat, disyariatkan. Kita hidupkan, maka itu modal bagi kita untuk membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Ini yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang kaitannya dengan hubungan kita dengan sama kita, yaitu gemar menyantuni yatim. Sebab Rasulullah katakan, ana wa kafilul yatim ka hataini fil jannah. Aku bersama penyantun, pengasuh yatim seperti di surga. Artinya sangat dekat, sedekat tunjuk dengan jari tengah. Artinya sangat dekat posisinya nanti di surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ingat, yatim jangan dieksploitasi. Banyak sekali pungutan-pungutan dana atau di sekitar kita atas nama yatim dan janda. Duit yang diminta 50 ribu, saya pernah nanya ke mereka yatimnya itu, yang nyampe cuma 20 ribu, 30 ribunya rahim, ya kan? Makanya lebih baik, coba antum biasakan kalau mau jalan sambil olahraga, ini yang pensiunan bapak-bapak, ya kan? Jalan aja ke kampung-kampung yang di luar komplek ini, ya kan? Duduk bersama mereka, kalau tempat ngopi-ngopi nanya, ya kan? Cari, dan juga hati-hati, kita jangan sampai kalau mereka tahu kalau kita sering ngasih bantuan, itu akan berseliweran datang ke rumah kita walaupun orang nggak dikenal, ya kan? Kita datangin, siapa di sini ada yatim nggak? Gitu. Untuk apa? Kita data aja, minta datanya bisa nggak? Ya, mungkin suatu saat kalau ada sesuatu, mungkin dari teman, jangan bilang kita, dari teman-teman kita, ya kan? Kita ajak orang-orang saudara-saudara kita untuk membantu mereka. Dan itu jangan selalu hanya di tanggal 10 Muharram, dan tidak boleh kalau itu menjadikan hari raya yatim. Tiap mereka hidup tiap hari, Pak. Kalau perlu cari anak yatim yang cerdas, antum sekolahkan bersama-sama, mungkin dari sini, ya kan? Mungkin 3-4 orang sekolahkan dia, ya kan? Ke sekolah-sekolah misalkan seperti tahfidz, proyeksikan beliau jadi dai. Masya Allah, itu aset buat antum. Ketika antum meninggal, dia jadi dai, seluruh ilmu yang dia amalkan dan murid-muridnya amalkan, antum dapat pahalanya. Nah, ini cara kita untuk menutupi kealpaan selama ini. Coba ketika antum kerja dulu, katakanlah dari usia 22 tahun, 23 tahun sampai 57, 58, gitu ya, rata-rata 56, berapa tahun itu? Banyak sekali syariat Islam yang enggak sempat kita lakukan, ya apa tidak? Banyak sekali larangan Allah mungkin yang dilanggar. Ketika pasca pensiun, Allah kasih kesempatan kita untuk melakukan banyak hal, di antaranya cari amal-amal yang amalnya kecil pahalanya besar. Tapi kalau masih ada di keluarga kita yang lebih membutuhkan, karena miskin atau yatim, utamakan keluarga kita. Sebab Rasulullah katakan, wabda biman ta'ul, mulai dari orang yang memang menjadi tanggung jawab kita lebih dulu. Mungkin ponakan kita, mungkin cucu kita, ya kan? Baik dari kita ataupun dari istri kita, utamakan mereka sebelum kita merambah ke yang lain. Tapi kalau misalkan kita ingin secara bersamaan, mungkin punya duit setiap bulan lebih, katakanlah 500 ribu, enggak kepake dari duit ini, mungkin anak kita juga orang-orang sukses gitu kan, 500 ribu kita biayain anak kita, cucu kita, mungkin sisihkan 100-200 buat tadi yang kita proyeksikan untuk jadi dai itu. Dan cari kampung-kampung yang lebih membutuhkan dai. Kalaupun kita tidak berdakwah, tapi kita melahirkan generasi-generasi jadi pendakwah dari duit tadi 100-200 ribu,
ya kan? Itu masya Allah pahala, berapa pahala yang kita dapatkan. Kalau satu kampung yang tadinya enggak kenal agama jadi kenal agama dari amal seluruh orang kampung ini, kemudian setelah tercerahkan oleh dai yang kita bina tadi atau kita biayai dia, masya Allah kita dapat pahala. Ini cara mendakwahinya seperti itu. Bukan dibiarkan hanya pintar ngeritik ini kampung ini anak-anaknya bejat dan segala macam, sementara kita tidak berbuat apa-apa. Padahal sejatinya apalagi kalau antum punya yang masih punya kedudukan sekarang. Saya ada orang-orang di apa, pejabat di Kabupaten Bogor yang tadinya saya arahkan mereka yang punya dana, ya kan, untuk bantu anak-anak yang seperti itu atau janda-janda yang produktif punya anak masih dibiayain. Coba perhatikan, arahkan mereka untuk ke agama, masukin pesantren dan seterusnya, daripada dananya itu hanya buat apa yang enggak jelas gitu. Mungkin Anda tidak dapat promosi, enggak masalah, enggak naik karir lagi, enggak masalah, tapi Anda dapat promosi, menaikkan derajat Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sedang kita bangun. Dana itu banyak. Tapi terkadang yaitu dia dikasih kepada orang-orang yang tidak tepat gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi inilah amalan sebagian amal yang bisa kita lakukan. Kalau kita lakukan bukan hanya masuk surga tetapi keistimewaan lain akan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita bangun, bukan kemudian kita bela habis-habisan amalan yang tidak disyariatkan, yang dianggap itu bagian dari cinta kepada Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Justru ini ada menodai apa? Kesempatan kita, mungkin bisa menjadi penutup pintu kita untuk bersama beliau, karena kita mengkhianati beliau, bermaksiat kepada beliau. Oleh karenanya mari kita wujudkan cinta itu dengan mengamalkan sunnahnya, diantaranya yang membuat kita masuk surga bersama beliau adalah menyantuni yatim, mengamalkan solat-solat sunnah, ya kan, dan mengamalkan amal-amal yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun tadi, insyaallah, ya kan, membuka peluang kita sebesar-besarnya untuk membersamai beliau di surga. Mudah-mudahan kita termasuk dari umat Nabi Muhammad yang diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya tanya jawab. Ya kalau enggak bertanya berarti ditanya. Pasti batal Pak Harmon. Tadi yang menarik yaitu memberikan infak kepada yang tidak jelas itu tadi Pak Ustaz. Iya. Nah sekarang ini kan tidak jarang yang mereka mengirimkan melalui mesos kita ya istilahnya di duafa dan sebagainya itu. Kemudian tadi Pak Ustaz mengatakan faktanya yang kita berikan 10 dan sampai 5 yang bersangkutan. Nah sementara kita menginginkan bahwa tentunya sedekah jariah, entah itu membangun masjid lah, pesantren lah, anak yatim lah, segala macam yang seperti prosedur tadi, kita berharap dia akan bisa untuk melanjutkan ya hasil yang baik untuk pahala untuk kita. Tapi jaminan bahwa itu kan kita nggak bisa prosedur, kita nggak bisa memonitor. Jadi kita transfer udah. Nah selanjutnya itu bahwa sampai tidak 100% atau 50% ini nggak bisa kita monitor. Ini bagaimana cara dimulai? Sementara kita ingin pahala. Terima kasih. Taib, pertama bagi kita yang telah menyisihkan harta itu dan kita niatkan untuk tertentu, lalu kemudian orang yang dikasih amanah tidak amanah, kita sudah dapatkan pahala itu sebetulnya. Kita telah mendapatkan pahala. Nah, kalau sebetulnya bisa disiasati Pak Harmon. Kalau misalkan kita ragu dengan seorang, kita ragu nih dengan seorang, tapi misalnya dia bergerak di bidang tadi sosial tadi, kita berikan saja barang bakunya, misalkan di bangunan masjid. Kita bilang,
saya pengen granitnya saya yang nanggung. Begitu sudah waktunya pasang, antum belikan. Itu enggak mungkin dijual sama dia. Iya kan? Itu yang paling gampang. Atau seperti karpet kayak gini nih. Ketika lihat karpetnya ini, bilang aja kemudian ke DKM-nya, saya pengen ganti karpet ini. Karpet ini bisa dikasih ke masjid-masjid mungkin yang di kampung seperti ini. Saya pengen bangusin lagi. Enggak ada kesempatan bagi mereka untuk korupsi bantuan. Iya kan? Karena misalkan ada juga yang masya Allah gitu, minta dipoto, ya kan? Minta dipoto. Sebetulnya foto itu, kalau foto kan bisa saja kemudian disetting juga kan. Bisa jadi saudaranya dia foto, lalu dikirim ke kita, bisa nggak? Sangat bisa, ya kan? Nah sebetulnya kalau misalkan ya ada juga yang ngasih ke kita di santri-santri. Saya bilang santri ini sudah ada pos makannya. Tapi kalau mereka kadang-kadang ngasih itu dipoto untuk kepentingan donasi lagi, saya nggak mau. Kayak kemarin sore itu, saya bilang kalau untuk dipoto saya nggak mau. Kalau Anda nggak percaya, Anda datang kasih aja ke santri langsung, selesai masalah. Rupanya mereka nanti foto kita juga kan? Itu apa? Supaya orang percaya kalau dana itu tersalurkan. Banyak sekali sekarang Jumat berkah, Jumat berkah, Jumat berkah itu ya mereka jualan nasi sebetulnya. Karena ada satu tempat di Cibinong itu masya Allah makanan semua banyak di situ. Orang menaruh dana ke beliau, beliau jualan. Boleh gak? Ya boleh saja kalau standar harganya sama dengan umum, tidak masalah. Ya kan dihargain gitu. Tapi agak sulit gitu. Ya seperti sekarang ya kan, ada dia donasi tapi dia buat kepentingannya dia, ada yang seperti itu. Maka saya sarankan kemarin sama ini, udah kalau gitu coba kita cari orang, orang kita suruh masak, kasih dana belanja, kita kasih gaji aja dia, selesai kan. Kita enggak ragu gitu. Penyaluran kemana? Kita data. Kalau misalnya cukup untuk sekian pesantren, berapa santrinya, ya kita kirim aja ke mereka ini. Kita data kemudian janda, itu tepat sasaran kalau begitu. Walaupun kadang-kadang, saya pernah di satu kampung itu, ada orang ditugasin sama lurahnya itu, ya kan? Jadi mereka mengatakan hati-hati, itu pahamnya Wahabi, kalian nanti akan digini. Padahal kita gak, cuma ngasih bantuan, oh gak apa, gak minta apa-apa, kami gak foto. Ya kan? Dan kita bawa jamaah, silakan mereka datang ke sana. Sebaiknya memang datang sendiri. Atau pada saat pembagian itu, lu salurkan bareng-bareng. Kalau memang kita ragu terhadap orang itu, tapi kalau kita sudah amanah, udah tahu orang itu, kasih aja. Andai kata nggak sampai itu duit, kita udah dapat pahala. Ya kan? Tapi kalau misalkan ada peluang untuk khianat, dia ya jangan kasih lagi ke dia. Ya kan? Jangan dikasih lagi ke dia. Karena ada orang masalah yang konsennya hanya sedekah saja gitu kan. Padahal duitnya itu dia investasi buat hotel di Mekah. Saya tahu. Orang disuruh sedekah. Dia punya duit karena yang koordinator guide kita dulu cerita ini Ustaz gimana minta orang sedekah tapi duit dia diparkir disuruh beliin hotel katanya, beliin apa namanya, beli kamar buat booking kamar itu, ini gua duit parkir 2 miliar katanya, bahkan ajak buat restoran segala macam itu. Ini kerjanya apa? Nyuruh orang sedekah, dia sendiri gak sedekah. Ada yang begitu Ustaz itu. Ya kan? Bahkan kalau sedekah itu maksa. Jangan keluar dari ruangan ini sebelum antum ngasih ini. Orang akan malu akhirnya kan ngasih cek, ngasih ini. Dipaksa orang ini. Dia sendiri enggak sedekah. Maka duitnya diinvestasikan kemana-mana. Ada yang begitu itu. Carilah kemudian yang amanah atau buat di masjid ini. Ya kan? Buat di masjid ini, antum salurkan itu kerjasama.
Kalau misalkan kita enggak punya, kita harus kerjasama dengan sama muslim, cari akses. Kalau saya misalkan ketika ada gempa, kita dilakukan donasi, saya cari lembaga-lembaga yang kredibel. Katakanlah seperti Dewan Dakwah, atau kemudian ada Ikhwan juga Sunnah, atau kemudian seperti As-Sofwa yang memang sudah biasa koordinasi di sana. Tinggal saya minta koordinasi dengan mereka, ini ada dana sekian, ini ada pakaian, ini ada makanan, antum salurkan ke sana. Selesai kan? Kalau kita enggak, daripada kita datang ke sana dengan tim dananya dari mana itu? Rata-rata juga dari situ. Mendingan kita salurkan kepada orang yang memang sudah punya akses untuk memangkas dana tadi supaya enggak keluar gitu kan. Kasih ke mereka dan itu tersalurkan itu. Jadi kita kerjasama dengan memang lembaga-lembaga yang kredibel itu. Seperti itu. Banyak-banyak hal yang dilakukan. Kalau bangunan sih gampang, atau beli tanah misalkan. Tinggal tahu betul enggak beli tanah itu berapa nilainya, antum kemudian misalkan sisihkan berapa yang antum bisa dari situ itu, ya kan? Nah kalau dana pakai, kalau yang pakai proposal ya pakai proposal itu kan lama, ya kan? Saya sendiri jarang pakai proposal. Saya bagus sekali pakai proposal dulu ketika bangun asrama yang pertama itu dapat cuma 46 juta pak. Tapi begitu telpon-telpon, suku datang. Saya mau beliin ini, ada yang beliin ini, selesai. Bangunan. Yang terakhir juga alhamdulillah sudah selesai. Yang sekarang kita bangun 2 lantai itu. Ya sebetulnya budget itu buat 2 lantai, saya siapkan buat 3 lantai. Sudah kelar alhamdulillah, sudah ditempatin santri. Jadi memang Allah katakan, "Fakuli imalu." Fasayyirullahu amalakum warasul. Jadi berbuat dulu maka orang akan melihat itu. Ya kalau udah proposal-proposal itu kebanyakan ya nanti ya kan? Lebih dari yang semestinya. Ini sebaiknya memang dibudayakan seperti tadi. Saya bebasin ini tanah nih. Antum datang ke sana, kalau memang antum ragu kepada orang itu, anda pengin sekian. Bisa sebenarnya itu. Iya kan? Atau cari memang lembaga yang memang timnya itu memang tim ya, bukan tim keluarga. Kalau tim keluarga kan ada kemungkinan kong kali kong, tapi kalau di situ banyak orang yang terlibat rasanya sulit dia untuk curang itu sebetulnya lebih mudah begitu. Karena banyak juga lembaga, saya kemarin diminta jadi pembina di satu yayasan dan semua isinya itu adalah keluarga. Saya kemudian disuruh tanda tangan. Yang saya berat buat saya itu ketika pemanfaat, ya apa, pengambil manfaat dari yayasan ini adalah saya. Padahal yang ngelola mereka, semua mereka. Gitu. Ada bilang saya tidak mau. Sementara keluarga enggak kenal sunnah, kecuali 2 orang. Nah, kan? Ya tujuannya 2, donasi ini gitu. Saya mundur. Nah, kan? Ya banyak sekali, bukan hanya itu, ada juga lembaga pendidikan. Kita diminta jadi pembina. Awalnya saya bilang karena dakwah, saya enggak peduli mau dibayar tidak dibayar. Tapi begitu sudah ada dana besar, sudah mulai bermain dia. Ya. Ada yang begitu itu. Dan jadi bisnis, sekarang jadi besar. Ya kalau orangnya bisnis dari awal ya ujung-ujungnya bisnis semua. Saya saran sama dia, kalau antum mau bisnis, bukalah PT, bisnis sekolahan, ini enggak masalah, itu hak antum gitu. Tapi kalau awal itu modalnya wakaf di bisnisin, ya ini jadi masalah, ya kan? Tanahnya dari wakaf, dari jamaah, bangunannya dari wakaf, terus di bisnisin itu banyak yang begitu tuh. Tapi intinya ya kita harus hati-hati. Kenapa lagi? Duit ini kan tidak mudah kita carinya. Harus tepat sasaran. Ya kalau memang kita ragu, ya sudah enggak usah ngasih. Walaupun misalkan kita apa namanya? Dikirim WA dan seterusnya itu. Kan itu enggak, sifatnya enggak maksa. Yang mau silakan, yang tidak ya. Atau kita kasih, kalau kita ragu kasih aja sedikit. 50.000 itu minimal kalau transferan. Yang penting niat kita ya ikhlas kepada Allah. Karena sedekah itu tidak dilihat nominalnya berapa, tetapi yang dilihat seberapa ikhlas dan seberapa sering. Itu dalam
dalam sedekah itu. Makanya Allah sejajarkan pahala orang kaya gemar bersedekah dengan orang miskin gemar berpahalanya sama. Padahal yakin nominalnya berbeda. Pahalanya itu ampunan dosa dan surga seluas langit dan bumi. Seperti itu. Wallahu taala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Satu mengenai sholat Jumat. Kalau kita masuk itu utamanya kita langsung duduk mendengarkan khutbah atau sholat takbir itu masih dulu? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apabila khotib sudah selesai khutbah, apakah boleh atau diperkenankan untuk berbincang-bincang, misalnya untuk mengatur anak-anak supaya tertib atau boleh tahu bahwa setelah tidak apa-apa sah dilakukan. Terima kasih untuk cerahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, yang dilarang untuk berbicara itu adalah ketika khatib sedang berkhutbah di atas mimbar. Kalau dia sedang duduk di atas mimbar, dia tidak sedang berkhutbah, antara dua khutbah misalkan, itu boleh saja. Tapi kalau misalkan sedang berkhutbah, baik khutbah pertama, kedua, itu tidak boleh. Termasuk kencelengan. Ini banyak kencelengan itu beredar ketika sedang khatib sedang khutbah. Banyak masjid yang begitu tuh, enggak boleh itu. Itu termasuk membuat, bayangkan siapa yang nanggung dosanya. Orang bergerak, kita menggeser haso saja, kerikir itu enggak boleh. Yang membuat kita enggak mendapatkan keistimewaan Jumatnya. Apalagi ngambil duit dulu gitu kan. Geser sana. Itu enggak boleh terpak itu di jalankan khatib sedang di atas mimbar itu. Nah, ini budaya sebetulnya yang kurang baik sebetulnya di Indonesia. Padahal sebaiknya antum-antum yang punya harta, coba sisihkan uang itu untuk kebutuhan masjid, sehingga tidak ada kotak amal di masjid itu. Seperti di Saudi, enggak ada kotak amal. Di Saudi, apalagi di Masjidil Haram, kalau ada kotak amal penuh tuh, saya yakin itu. Iya kan? Di kita kotak amal itu banyak yang tidak baik. Hatta dalam kajian-kajian pun jadi rebutan antara panitia dan tim ustadznya. Rebutan. Ini budaya yang kurang baik saya kira. Memang gede, ada yang 9 juta sekali kajian, ada yang 13 juta. Bahkan ada DKM yang senang dengan jumlah nominal yang gede. Tidak dimanfaatkan. Ada yang sampai lebih 1M, Pak, di satu masjid itu. Alhamdulillah saldo, saya bilang buat apa itu? Enggak dimanfaatkan. Padahal itu bisa beli, bisa ngecat, ya kan? Bisa memperluas masjidnya, bisa santunan, bisa kemudian kesejahteraan apa namanya imam, marbotnya. Itu bisa ditingkatkan. Ini mah enggak. Kalau perlu hajikan umroh, kalau dulu saya minta itu, ada beberapa masjid alhamdulillah menghajikan dan mengumrohkan imam, ya kan, dan marbotnya. Kalau duitnya banyak sekali, senang buat laporan doang, makanya jadi rebutan jadi DKM-nya. Baik, jadi boleh Pak, kalau selama tidak sedang berkhutbah. Kemudian yang kedua, saya luruskan, istilah masbuk itu hanya dalam sholat Pak. Ya kan, istilah masbuk itu hanya dalam sholat, itu istilah syari. Nah, kalau misalkan imam sedang berkhutbah lalu kita baru masuk, apa yang harus kita lakukan? Tahiyatul masjid atau duduk? Tahiyatul masjid. Sebab ada kasus Rasulullah SAW sedang berkhutbah, ada seorang sahabat masuk ke dalam masjid lalu dia duduk. Rasulullah berhenti dari khutbahnya dan dia bilang kepada sahabat ini, "Asallaita, kamu sudah sholat belum?" "La, saya belum sholat," kata. "Kum sholli," berdiri kamu sholat, kata. Jadi sunnahnya kita sholat tahiyatul masjid walaupun imam itu sedang berkhutbah, dan itu tidak menyelisih sunnah sebab Rasulullah yang perintahkan.
yang melarang berbicara Rasulullah SAW, yang merintahkan Rasulullah SAW, itu tidak menyisi sunnah, itu pengecualian. Allah Ta'ala. Sedap. Taib Allah Ta'ala alam sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.